lu jago. Bisa ngedit gak? Mandang fisik ya. Oh gitu. Harus mandang dari mana lagi kalau gak mandang dari fisik. Oke oke, ini cukup saya bikin ya. Dia cuma temen kok. Ini mah pasaran. Kalau yang ini punya enggak? Pen bikin, sumpah pen bikin. Yang lain belum nikah, sayang sekali ya. Welcome back to my channel, beraku si Panjang. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi konten di Turbo Kosina. Kita lanjut video kemarin ya. Jangan lupa di like dulu guys. Semangat kasih pas, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat kali ini kontennya. Amin. Amin, amin. Semoga kalian juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. No comment pokoknya lah Siva, terop the best lah ya. Saya harus kasih Siva. Kayaknya saya makin di sini makin menemukan komen-komen yang sangat banget gitu ya. Jadi berbunga-bunga Peach Angel ini ya. Kalian ya. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, bisa di subscribe, bisa juga teman-teman kalian. Oke? Lumpat gua anjir. Kalau kalian punya video-video di Turbo Class sama Meme Free Fire yang bagus, kalian boleh tag ke TikTok aku di @sipas.sipas dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku di @sipangel, oke? Oke. Okay. Ya lu paling jago lah, paling top dah pokoknya mah, Bang. Depan cewek doang tapi, Bang. Adakah yang merasa tersindir? Siapa yang merasa tersindir? Yang sok-sok jago depan cewek tapi sangat cupu depan cowok ya? Nggak tahu lah, nggak ngerti ya. Saya bukan cowok, jadi saya nggak merasakan. Pacar lu jago. Bisa ngedit gak? Kasian ya, kasian anjir, kasian ya. Kasian yang nggak bisa ngedit anjir ya. Dia merasa tidak berguna dalam dunia ini ya. Astaga, nggak tenang. Kalian masih berguna ya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kalian tidak punya potensi di satu hal, kalian pasti punya potensi di hal lain. So bijak sekali ya. Apa sih ribut virtual? Ya yang virtual kan kami. Kok situ yang repot? Abangnya nggak punya pacar ya? Kecil. Pacaran kok cuman chatting sama telepon doang. Itu pacaran apa jadi customer service? Gak pernah ketemu tapi bisa cintaan nih. Sabar lu, sadar woy. Aduh anjir nih. Battle-battle gini. Ini battle kasih jatuhnya battle lagi anjir. Kemarin bales-balesan editan. Itu oke sih, keren sih ya, aduh skill. Ini aduh bacot ya, astaga. Serba salah ya, gua punya pacar dikatain. Punya pacar virtual dikatain juga gitu ya. Ya udahlah, mungkin buat seru-seruan aja oke lah. Cuman jangan sampai kalian lupa aja kalau ini cuma buat seru-seruan ya guys ya. Takutnya tuh ke bawah sampai gede gitu. Nyinyirin orang ya. Mandang fisik ya. Oh gitu. Ya terus harus mandang dari mana lagi kalau gak mandang dari fisik ya. Mandang dari KD itu lebih aneh sih menurut aku ya. Ya gak tahu ya, unik ya, semua orang itu unik anjir. Ada yang suka sama orang karena suaranya ganteng lah. Yang virtual-virtual kayak gini nih ngomongnya karena suaranya keren kak ya. Jadi gak kayak ganteng gitu orang ya. Dan kalau lihat dari fisik itu sebenarnya wajar ya, karena gak mungkin banget gak ada orang yang tertarik gitu, tertarik sama lawan jenisnya tuh gak lihat fisik. Pasti tuh fisik dilihat. Apa sih dilihat? Pasti tuh fisik hal pertama yang dilihat gitu. Cuman bukan berarti karena kita suka sama orang karena kalau kita suka sama orang karena fisiknya, bukan berarti ya kita ngeliatnya fisiknya doang gitu. Kalau udah tertarik baru di situ bisa tertarik sama hal yang lainnya gitu. Kalau misalnya tertarik tapi ternyata sifatnya nggak bagus, tapi fisiknya bagus dan kalian masih suka sama orang itu, nah berarti kalian itu salah. Kalian sukanya kena fisiknya, nggak pertimbangi dari sifatnya yang jelek itu gitu. Gitu ya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Aduh, saya juga bingung jelasinnya ya, gitulah pokoknya.
Ini mah pasaran. Kalau yang ini punya enggak? Enggak punya ya. Saya punyanya hati yang tulus. Semua enggak sama saya. Aduh, tolong. Just kidding ya, please. Ada ya, nggak salah aja bikin captionnya ya. Aduh, mereaksi diri sendiri. Beli kembang sama kedondong, gak punya pawang nih bang, senggol dong. Senggol dong. Wah, ini nongol sendiri ya, dia sumpah, ini nongol sendiri ya. Saya tidak mereaksi diri saya sendiri, emang nongol aja ya. Ini mah pasaran. Kalau yang ini punya nggak? Bikin sumpah pembikinnya, tapi belum nikah, sayang sekali ya. Aku gak bakal chat dia lagi kok. Oke, si penyel lo tewe bikin ya. Ternyata ini yang lagi dalam tren. Mana nih? Aduh, ya serahkan sini sama Poyok ya. Dia cuma temen kok. Cowok lain emang ganteng, tapi cowok gue lebih ganteng, bye. Oh, ganteng banget. Gak ganteng sih, jangan nanti kamu marah sama aku ya kalau aku bilang ganteng. Karena aku yang suka ya. Jangan, gak ganteng. Oke. Jagoan CS, jagoan FT, kenalin. Jagoan lobby nih bos. Jagoan lobby nih bos. Anjay lo. Apaan anjir, kok di belakang ada ukuran ya? Ukuran apa nih bos? Benar ya, oh mungkin itu ukuran tinggi karakternya guys. 17 cm, 19 cm, 20 cm. Kanannya 23 cm. Oh, 17, 16, 13, bisa naik gitu ya lama-lama ya. Mungkin ini tinggi badan karakternya udah ada di situ tuh maksudnya tuh ya. Memang benar ya segitu ya. Kok bisa beda ya? Perasaan semua tinggi karakter di Free Fire sama ya. Kenapa ini bisa beda ukurannya ya? Itu ukuran sepatu ya guys. Oh, ukuran sepatu 19 cm kakinya ya kak ya. Kaki saya aja cewek, ukurannya berapa kaki gua ya? 24 cm. Itu gedean saya kakinya ya. Gitu ya. Sama bermanfaat ini ya. Yang emot karakternya, yang baper orangnya. Kucing kok sama karakter goblok. Kontok. Aduh, muter-muter TikTok dengernya cuma kontok banget, kontok banget. Aduh, terkontaminasi ya telinga saya, sumpah. Ini dari tadi saya cari-cari pas. Ganteng banget, kok yang ganteng ya? Calon-calon virtual nih ya. Kalian pikir enak jadi kapten? Kalian kira enak gak jadi kapten? Enak gak? Hey, enak gak? Bukan lagi kan? Aduh. Hah, akhirnya menemukan sesuatu yang menyegarkan ya. Aduh, lihat nih ya proses mengedit dia, lihat proses edit dia nih ya. Terima kasih banyak banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you on my next video.